Pasal lijang ya tadi nah prak-prakan nyoblos pemilu kada kalawan Walatra tahun 2018 kaum disabilitas utana mana tunanetra ngagunakeun alat bantu khusus anu mangrupa template tina huruf braille. Eta hal teh karandapan di TPS 5 Pasir Kaliki Kota Bandung Parabo isuk-isuk. Sebeberha urang kaum disabilitas ngagunakeun hak pilihna dina prak-prakan pilkada Gubernur Jawa Barat jeung Wali Kota Bandung di TPS 5 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung parabo isuk-isuk. Minangka tarekah pikeun ngarojong prak-prakan nyoblos, kaum tunanetra make alat bantu khusus. Petugas KPPS natahareun alat bantu khusus anu mangrupa template anu mampu ngarojong kaum disabilitas nalika nyoblos. Samemeh nyoblos eta kaum tunanetra teh dibere info ku petugas ngeunaan prak-prakanana. Tina jumlah hak pilih di TPS 5 anu nitih 205, 103 urang kaum disabilitas boga hak sora. Tapi sababaraha kaum disabilitas teu bisa ngagunakeun hak pilihna di eta lokasi. Panitia KPPS kapaksa nolak dumeh dirina teu boga surat A5 ti TPS tempat dirina ka daftar dina DPT. Kalau kesulitan untuk nyamper-nyamperin sih enggak karena udah ada yang mendampinginya gitu aja. Apa harapan? Ya, yang paling utama itu bisa memperbaiki untuk aksesibilitas dalam jalan raya gitu seperti trotoar kayak gitunya gitu, lebih ditata lebih rapi lagi, disusun lagi gitu. Ini nggak harus pakai pengantar dari sini juga, pakai KTP juga bisa. Itu. Minta aja formulir C6. Ibu KTP-nya apa? Bandung, kabupaten. Kabupaten ya. Terus mau nyoblos di Kota Bandung gitu? Kan mah, tadinya mah kan karena pulang kita ini di Wiataguna kan mayoritas tunanetra gitu kan. Kalau pilpres kan waktu itu di WG juga bisa gitu. Suaranya sama dengan yang lain. Cuman dimasukin ke yang namanya alat bantu yang tadi seperti amplop itu di atasnya ada tulisan braille semua. Jadi mereka bisa membaca bahwa paslon-paslonnya bisa baca di situ, nomor dan calonnya. Di bawahnya itu bolong dan mereka dipastikan coblos di yang bolongnya. Eta kaum disabilitas miharep sing sahawai anu jadi wali kota Bandung jeung Gubernur Jawa Barat 5 tahun jaga mampu nang tayungan kabutuh kaum disabilitas. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.